gitu loh Lur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share. Oh, YouTube-nya apa? Channel Mbak Meong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya berada di wilayah Mojokerto. Mojokerto, Kecamatan Kutorjo, Lur. Kita berada di tengah-tengah sawah ini jalannya. Jalannya habis hujan. Kita dapat informasi dari warga, katanya di kawasan sini ada peradaban, jejak-jejak peradaban zaman dahulu, terutama itu dari batu ya. Batunya sangat unik sekali ya Lur, yang di Kecamatan Kutorejo. Bertanggut batu teracak isi si bundi. Batu teracak itu nggih, kula puterne wae lho. Nggih. Enten sepedane ku sampeyan ngeten to. Oh, si setan iki kok. Nggih. Pak semanipun sinten? Pak Andi. Pak Andi, Pak matur suwun nggih. Nggih, nggih. Ah, kita diberitahu sama warga ini katanya ada batu teracak nggih, Pak. Nggih. Batu teracak. Tumut kampung pundi iki? Kampung Sawu Mojoranu. Oh, Mojoranu nggih. Matur suwun nggih. Nggih, nggih, nggih. Nah, kita kalau mereview itu tanya-tanya pada warga ya Lur. Soalnya ini tempatnya itu nyelempit atau bilangnya itu gimana ya? Ya sinidan gitu Lur, di tengah-tengah sawah katanya ini, ladang. Kemudian kawasan sini Lur. Ini dekatnya dengan persawahan warga ya. Informasinya tadi itu dekat ladang jagung dan pokoknya sawah gitu loh Lur, yang ada teracaknya. Nah ini habis hujan kita nge-review nekat mencari jejak-jejak peradaban zaman dahulu ya Lur. Terutama itu zaman kuno, mencari jejak-jejak peradaban kuno yang ada di Kutorejo ini. Itu ada orang menggali apa menggaruk atau mendesel bumi atau sawah. Ini jembrot Lur jalannya, soalnya habis hujan ini. Watu teracak saya sebut di Pak. Watu teracak. Briko. Waduh. Saben niku pas ah. Saya beri kuah Pak. Oh, geng. Oh, geng. Geng, kalau mau informasi yang beri kuah, pas gang ni geng. Wetan kali tapi. Wetan kali. Pas pinggir wetan ni. Allah, aduh. Lo ni kalau gerubuli kalau. Grumbul yang pundi? Niki lho, galengan niki lho. Oh, galengan iki. Pas niki nggih. Nggih. Tapi mboten bahaya, Pak. Mboten. Ya,
Ah ini loh. Ah gini loh. Ini oh. Kita ditunjukkan warga tadi ya. Di Galeng. Katanya itu di sisi dari Galengan ini. Pas ini lurus. Informasinya warga tadi gitu lur. Kita kalau tidak tanya-tanya itu enggak bakalan tahu ya lur ya. Memang kita blusukan. Ini hujan nekat. Mencari jejak-jejak peradaban zaman dahulu. Coba kita cepatkan ya jalan kita. Blusukan di Kutorjo. Katanya itu ada bekas tapak batu yang bertapak gitu loh lur. Oh mari udan lur. Bawa antar banyu nih. Iya no yuyu. Warga sini kalau menyebutnya itu batu teracak. Teracak itu bekas gitu loh lur. Yang disebut teracak. Nah, tempatnya agak ekstrim ya lur ya. Nah, agak gini lur. Tempatnya ekstrimnya agak gini. Nah ini lur. Sudah mendekati lokasi ya. Sebelah mana ya? Kemudian sebelah sini lur. Sebelah mana ya? Apakah ini? Bukan ya lur? Si sendiri. Bukan itu lur. Lewat mana ya lur? Ini lur. Nah, ini lur. Nah ini. Ini batunya. Yang disebut batu teracak. Kalau warga menyebutnya itu. Ini ada bekas-bekas kayak gini. Tempatnya agak singit lur. Agak serem. Coba kita dekatin kamera ya lur.
Ini bahan bahannya. Yang kita khawatirkan itu apa ya? Ular. Ini ya, warga sini kalau mau nyebutnya ini batu teracak lur. Cuma ini tidak begitu kelihatan ya bekas-bekasnya. Nah, kayak gini lur. Ternyata tidak salah ya informasinya tadi. Tempatnya serem. Dekatnya sungai ini, aliran sungai atau gampengan. Ini jeglong-jeglongannya lur. Kelihatan nampak jelas ya. Nih. Ini teracak. Teracaknya kaki. Kalau dilihat ini teracaknya kaki. Orang sini menyebutnya itu batu teracak ya ini. Ternyata memang ada sampai saat ini. Kita tidak sia-sia mereview di sini. Nah, cuma kita dekat sebentar saja ya lur ya. Soalnya ini agak serem. Lokasinya dekat dengan gerumbul ini. Kayak gini. Yang di Dusun Mojoranu, Desa Sawu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sampai-sampai nih lur. Aku nge-review nang ini rotok merinding dedek. Ari kata Rahayu, salam budaya, salam jas merah, dan sekali-sekali melupakan leluhur Nusantara. Wassalam.